ini kesenian apa nggak sih? Ya, bener banget, Besti. Ini tuh kesenian pantomim. Nah, sebentar lagi Miss Queen bersama Mazaya akan belajar pantomim bareng Andreas dan Dodi Mikro, seniman pantomim asal Yogyakarta. Selain itu, Miss Queen dan Mazaya juga akan menghias kue bersama Chef Cilik Selin. Langsung nonton aja di Miss Queen. SBL, SBL, SBL. Seru banget loh. Namanya juga oh, ya. Andreas sama Mama Andreas. Saya pikir sama Maya Mama Cika. Dodi. Dodi. Beda Dodi. Yang namanya Dodi kan ada banyak. Dodi. Apa kabar Dodi? Dodi mau berapa? Mau kemana? Mama Reza, tanyain dong. Umur kamu berapa sih? Coba tanya.
umur kamu berapa sih? Banyak banget ya? Banyak. Oh, banyak, Pak. 20? 20, banyak. Oh, banyak. Kok mukanya belepotan gitu? Kok mukanya belepotan gitu? Kenapa? Ini namanya pantomim ya? Iya. Oh iya bener. Oh, kalau pantomim katanya mukanya diputihin gitu. Oh gitu. Gak salah pakai bedak segitu. Apa salah warna bedaknya? Apa salah warna bedaknya? Apa salah warna bedaknya? Iya. Kok putih gitu ya? Kok lehernya gak diputihin caranya? Kok lehernya gak diputihin? Abis bedak. Jadi ini konsepnya muka siang leher malam. Ajarin, kita mau diajarin pantomim nggak? Coba dong, kalau jalan gimana sih pantomim jalannya? Pertama. Ini. Kayak moonwalk ya? Saya, coba. Nggak nyampe-nyampe nih kayaknya, oke? Oh, terus pakai tangan. Wow. Bisa banget ya. Sekarang gimana kalau kita jalan pakai gaya pantomim dari sini ke sana? Oke? Nyampainya kayaknya besok ya? Kalau udah berdiri kan kita pengen duduk. Duduknya gimana sih kalau pantomim? Ambil bangku dulu. Ada mejanya. Coba. Oh gitu ya. Coba. Ambil dulu. Ambil bangkunya. Ceritanya bangkunya di sini ya. Kita ambil dulu. Terus. Pindahin. Terus. Kaget. Enak ya berarti kalau jadi pantomim ya? Kenapa? Ya besok 2024 nggak bakal rebutan kursi. Wow. Pilihannya juga pantomim ya. Ambil kertas. Coblos. Tapi gak ada kertasnya. Tanya dong, pantomim kamu tahu gak pantomim itu apa? Tahu gak? Coba tahu. Emang pantomim itu apa? Kak Irfan yang gak tahu pantomim itu apa sih? Gak tahu aja. Enggak, tapi kamu beneran tahu. Nggak tahu. Tanyain ke Kak Dodi. Pantomim itu apa? Coba tanya. Pantomim itu apa? Oh, nggak ngomong. Tapi? Pakai gerakan-gerakan aja. Dan ekspresi. Paling terkenal itu kalau lagi bersihin kaca. Coba dong bersihin kaca ya. Nih kalau bersihin kaca gini nih. Ada kacanya. Oh, ini kaca. Ada kacanya. Kok bisa gitu ya? Ini kan tadi bersihin nama apa? Kaca. Kalau bersihin nama baik keluarga gimana? Sudah terjemah namanya ya. Sudah berapa lama sih terjun di dunia pantomim? Ini udah boleh ngomong. Boleh. Ada suaranya kita dari tadi nggak dengar. Kan pengen tahu juga suaranya Dodi. Iya. Suara asli atau bukan? Itu. Ini bukan suara asli. Bukan. Kan? Oh bukan. Keluarin suara aslinya. Coba. Ya. Oke. Ini nama. Suara itu. Asli. Oh lo ya emang asli. Ini asli. Ya. Beneran. Kalau asli mana surat-suratnya? Wow. Lu masa nggak tahu ini asli? Coba. Karena di sini ada badaknya. Oke. Jadi sudah berapa lama pantomim? Sejak masuk SMK kak. Oh. Sejak masuk SMK itu di tahun berapa tuh? Itu 2000 berapa ya? 12. 2012 itu udah SMK berarti. SMK apa? Sekolah menengah ke pantomiman. Ke juruan. Juruannya apa?
teater. Oh, teater. Oh, emang orang teater sama kayak Karina ya? Iya. Kirain pas lari lahir udah pantomim. Coba bayangkan kalau lahir bayi pantomim. Gimana Rina? Lahir, terus? Oh, keluarin gitu. Waduh, berlapis-lapis ya kayaknya. Kan ada bukaan bukaan tujuh. Jadi bukaan pertama, belum. Bukaan kedua, belum juga. Akhirnya lahir, nangisnya gimana nangisnya? Oh, iya. Gak gitu ya, perasaan gak begitu ya. Gak gitu. Eh, boleh tahu, maaf banget. Emang usia aslinya berapa tahun? 26. Kenapa harus gini sih? Gak apa-apa, gak pede. Oh, gak pede. Kenapa? Gue copot. 26 tahun? Iya. Iya. Dari Jogja tuh asalnya betul gak sih? Iya. Sampai sekarang masih di Jogja? Masih di Jogja. Oh gitu. Oh, gimana? Jogja aslinya mana? Nah. Timur Malioboro. Timur Malioboro. Masih pernah ke Jogja gak? Belum pernah? Belum. Nah kalau Masih mau ke Jogja, dari sini itu naik apa enaknya? Naik beca aja, Kak. Oh, Mas Dodi dari Jogja. Pantes Mas Dodi itu sama kayak Jogja. Apa tuh? Apa? Istimewa. Wow. Jogja istimewa. Iya. Aku juga kayak Jogja loh. Apa? Gudeg. Gudeg, gudeg. 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 Gudeg itu yang dipakai buat pertemuan-pertemuan. Gudeg pertemuan. Gedung. Aduh, wow. Nunggu gudeg maghrib nih. Ya, beduk. Kamu mau pantomin nggak berdua? Coba. Ceritanya, sini mic-nya. Lagi jalan berdua, kemudian disiapin tempat duduknya untuk Mas Jaya. Coba. Mau ke warteg nih ceritanya ya. Yuk, ayo Mas Jaya ikut jalan. Ini bagus jalan. Mereka berjalan berduaan. Iya. Oh, dibukain pintu. Oh iya. Oh, naik motor. Di sini motornya boncengan. Aduh, naik motor. Iya, berdua. Naik motor berdua. Sepeda. Oh, sepeda bener. Turun. Sepedanya enggak distandarin dulu ya. Oh masih berdiri ya sepedanya nggak standar, oke. Okay. Oh di bawah. Sekali pakai buang. Okay, sekali pakai buang. Diajak masuk. Bukain pintunya dulu. Buka pintu. Masuk. Banyak angin tutupin masuk, lagi. Iya. Kursinya disiapin kursinya. Ada duduk. Kursinya di sini. Duduknya gitu di sini. Cuma saya. Coba. Kursi. Oh, ini ada minuman. Duduk. Oh, udah duduk dulu. Ya udah minum. Oh, tekoknya. Oh, gula. Jadi diaduk. Kasih. Kasih dong. Masa diminum sendiri? Minum. Ada bunga. Ada bunga. Ambilnya di lumpur-lumpur sih. Oh, kecedok lagi. Buka lagi. Kasih bunganya. Oke. Okay. Cie. Itu bunganya, ambil bunganya. Ambil bunganya. Bunganya ambil. Itu? Ambil. Ceritanya ambil, Mas Jaya ambil. Ambil. Bigunya. Tuh akhirnya jadi makan bunganya. Rina. Aku curiga dia usianya 20 tahun. Kalau gitu kasih buat aku aja bunganya. Oh, ambil lagi. Ambil. Lama ya dia ya. Oh, pakai. Oh, ambil bunganya di dalam, di dasar laut. Iya. Bunga teratai kali ya. Bukan lagi, ambil. Ambil. I love you. Yeah, dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Endingnya gitu ya. Oke,
sebahagia pemirsa di rumah ya. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana.